wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore. Sore. Mohon maaf ini mic-nya lagi bermasalah. Sudah hadir di sesi pertama Primus Press Conference kali ini pelatih dan perwakilan pemain dari Bayangkara FC, Dimas Alfredo, dan pemain Wahyu Sumboseto. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa langsung ke Coach Alfredo memberikan sedikit statement terkait persiapan tim Bayangkara FC menghadapi laga besok lawan PSIS Semarang. Silakan, Coach. Selamat sore. Sore. Ya, kita persiapan lumayan bagus, no? Belum 100% karena baru 2 minggu, tapi cukup bagus. Masih ada beberapa hal yang kita harus benahi, tapi semoga besok kita bisa dapat poin penuh di sini. Oke, langsung kepada Wahyu Suboseto. Assalamualaikum. Selamat sore, salam sejahtera bagi semua. Kita bicara persiapan, Coach Alfredo sama teman-teman sudah mempersiapkan sejak 2 minggu kemarin. Kita latihan untuk pola ini kita sudah latihan, mungkin besok bisa kita terapkan di lapangan melawan PSIS. Yang jelas saya sama teman-teman sama Kus nggak mau meremehkan tim PSIS Semarang, karena saya tahu di tahun kemarin PSIS Semarang awal-awal di papan bawah, tapi waktu akhir musim dia naik ke peringkat papan tengah. Makanya dari itu kita nggak mau meremehkan PSIS Semarang. Langsung aja ke kanal media bagi yang ingin bertanya secara sebutkan nama dan asal media. Coach, saya Jenal dari Indosport.com. Sudah 2 minggu Coach menangani Bayangkara kurang lebih, dan ini menjadi laga kedua Coach menangani. Kira-kira dari 2 minggu ini sudah seberapa jauh apa yang Coach inginkan diterapkan oleh pemain itu, Coach? Di Bayangkara pemain semua pemain pengalaman, sudah pintar, sudah cepat bisa adaptasi. Dua tim sudah lama main sama-sama, itu bantu untuk kita bisa lebih cepat adaptasi. Sebenarnya tim respon bagus, mungkin selalu di tim ada sesuatu yang kurang yang kita bisa bikin lebih bagus. Tapi sampai sekarang saya lihat tim dengan apa yang saya mau, progres bagus. No? Mungkin nanti kalau Subo sendiri, transisi perpindahan ini sudah dipahami seberapa jauh sih antara taktik permainan yang dipegang sama pas apa yang dipegang oleh pemain sendiri? Kalau perpindahan dari tahun kemarin ke tahun pertama, tahun ini mungkin masih belum 100% ya, Mas. Mungkin masih sudah di atas 50% lah. Tapi kita mencoba untuk menerapkan apa yang dipingin sama Coach Alfredo, dan itu udah kita jalani waktu kita latihan kemarin. Mungkin insya Allah besok kita mungkin diterapkan di lawan PSIS Semarang. Sekali kan? Beda dari kita. Coach, ini kan di atas parah banget nih, Coach. Ya, ibaratnya lah dari dulu lagi ada pramusim. Libur-libur cuma sedikit. Pemain seperti apa nih, Coach, kondisinya? Dan apakah menurut Coach sendiri dengan Piala Indonesia lalu dengan Piala Presiden ya bagus atau enggak sih mungkin? Karena kan bentar lagi udah Piala Presiden, mau main lagi kondisi pemain seperti apa? Kalau saya lihat kondisi pemain bagus, ya mungkin ini sudah terbiasa, no, di Indonesia kompetisi seperti itu, mungkin juga di mungkin kita cuma perlu waktu sedikit lebih panjang untuk kita bisa, mungkin kalau tidak ada Piala Indonesia. Indonesia kita ada waktu untuk bisa sampai ke Piala Presiden lebih baik. Tapi kalau untuk kesempatan baru, adanya Piala Indonesia ini membantu nggak untuk mengadaptasi dengan tim apa seperti apa? Kita juga bisa coba di situ dan lihat di kondisi tim, masih ada waktu juga untuk sampai ke bila presiden.
lagi Coach. Mungkin ada kan ada dua pramusim lah, ibaratnya kan dari piala termasuk yang terakhir pramusim. Kira-kira cukup nggak dua turnamen besar ini untuk persiapan kita? Yang belum tentu satu artinya masih suka ngambang juga ya. Apakah dua turnamen ini benar-benar cukup untuk apa ya menyiapkan tim menjelang liga yang sampai sekat ini juga masih tanda tanya juga ya. Saya pikir cukup. Berarti gak perlu lagi mungkin TC apa panjang atau mungkin mengikuti di luar? Itu waktu, no, waktu tidak terlalu banyak untuk kita bisa persiapan. Jadi mungkin bikin TC, tapi nanti mungkin kita bisa bikin planning untuk bisa TC. Nanti kita punya 1-2 minggu bisa manfaatkan sebelum dari pilihan presiden. Mungkin? Yang baru datang langsung nanya. Teman-teman yang lain ada lagi untuk tanya? Coach, tambahan itu ya meskipun ini slot pemain kan masih ada jatah Coach. Sudah ada bidikan dari Coach sendiri memasukkan nama siapa yang akan didatangkan Coach. Tambahan pemain asing kan masih ada slot kalau nggak salah kan. Coach sudah memberikan nama belum? Nanti bicara sama mana? Enggak, tapi kalau dari Coach sendiri belum memberikan nama siapa yang ingin didatangkan Coach. Gak kena. Diskusi sudah lagi. Coach, saya Robi dari Bigus Ketu Regi. PSIS di sini tanpa 4 pemain andalannya Coach, mungkin bisa menurut Coach sampai itu bagaimana pendapatnya, apakah ini di sebuah keuntungan di BMK atau di Belasi? Kita sekarang harus fokus kita dulu, nanti kita juga akan wapalah dengan semua tim PSIS karena mereka tim yang kuat juga, kerja keras juga di lapangan dan punya pemain baru juga. Mungkin satu lagi, pertandingan sebelumnya dua kali Bayangkara gagal clean sheet melawan klub Liga 3. Untuk pertandingan nanti bagaimana Coach? Apakah sudah ada pembenahan di lini belakang atau belum? Mungkin saat itu Coach tapi itu belum berhasil. Ya itu juga aku fokus untuk belakang, no? Untuk pemain belakang, untuk kita bisa defensif lebih bagus karena ya juga kemarin juga kita kena 2 gol lawan Gimnasio, kita harus lebih fokus di defensif juga. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Bayangkara FC. Terima kasih, Coach.